perlu buat jalanan selangkau kerana di jembatan Barelang itu kita buat internasional Barelang Barongsai Kepulauan Riau Indonesia. Kalau orang buat festival jazz, festival apa di jembatan-jembatannya di Gunung Bromo di mana-mana, kita bisa buat festival Barongsai nanti. Yang dulunya tahun 2019 berjumlah 2,8 juta,
tapi 2020 tergerus menjadi minus 85% Pak Gunung. Jadi inilah usaha kami dan dengan kawan-kawan asosiasi sektor pariwisata berbuat 2021 ini, mudah-mudahan nanti bulan April atau bulan Mei pintu kuas pun akan dibuka. Dan event Bapak Komandan Lantaman 4 kemungkinan Bapak Laksamana Muda TNI Indar Kudia. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sahabat kami Bapak Raden Hari Cahyono, mungkin yang berdiri Pak, dan masyarakat tidak lupa wajah. Peserta anggota DPRD yang terizin luar biasa malam hari ini. Teman-teman anggota DPRD pada kesempatan hadir. Karena paling keras di sini. Makanya sebenarnya kemudian Bapak M. Taufik. Nah, Pak Taufik juga hadir di daerah pemilihan Karimun. Kemudian Bapak Perwat Siahaan, namanya ada. Oh, belum hadir. Kemudian yang kami hormati yang mewakili Wali Kota Batam, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Kemudian yang mewakili Pak Yang Maha Kuasa, malam hari ini yang telah mempertemukan kita dalam acara Festival Barongsai Kepri tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang kepala dinasnya paling top yaitu Bapak Kuralima. Mana Pak Kuralima? Sengaja kan? Saya tentu menyambut baik, mengapresiasi pelaksanaan Festival Barongsai. Saya minta nanti Kepala Dinas Pariwisata mengevaluasi kegiatan ini dan mudah-mudahan tahun depan COVID sudah selesai, kita akan gelar Festival Barongsai ini walaupun sudah pernah digelar berskala internasional karena sebelum kondisi COVID, maka nanti setelah COVID ini berakhir, tahun depan mudah-mudahan kita bisa gelar dalam skala yang lebih besar, yang lebih berkualitas. Kalau perlu buat jalanan masih lampu terang-terang di jembatan Barelang itu, kita buat internasional Barelang Barongsai Kepulauan Riau Indonesia. Kalau orang buat festival jazz, festival apa di jembatan-jembatannya, di Gunung Bromo, di mana-mana, kita bisa buat festival Barongsai nanti. Tentunya di Barelang Kota Batam. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu bentuk usaha kita memperkaya event-event pariwisata di Kepri. Kita punya catatan gemilang, hampir mencapai 3 juta kunjungan wisata. Kita sudah menempati urutan kedua terbesar di Indonesia. Memang ada persoalan yang mendasar. Standar kunjungan pariwisata yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia itu berkaitan dengan lama kunjungan pariwisata atau length of stay para turis itu diharapkan minimal 5 hari kunjungan pariwisata. Akan tetapi Kepri masih menyumbang lama kunjungan pariwisata rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Kepri ini baru 3 hari. Maka kita mesti memperkaya pariwisata Kepri ini dengan berbagai cara, berbagai event-event yang harus kita tampilkan. Kalau selama ini kita lebih banyak mendorong pariwisata kita dari sisi keindahan alam, aktivitas di ruang terbuka, di alam terbuka, di pantai dan di berbagai tempat, dan juga wisata belanja, maka kita coba juga mengembangkan dari sisi lain. Maka kita akan dorong event-event wisata budaya seperti ini. Kita akan dorong event-event dalam bentuk lain seperti tourism spot di Kepri, agar supaya lebih banyak suguhan-suguhan ini, dan ke depan setiap event-event wisata itu harus kita bangun dengan tema family day.
supaya mereka bisa membawa keluarganya, menjadikan Capri ini the second home buat mereka. 5 hari bang. Bersinergi, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat asal dan tujuan. Semuanya bisa bersama-sama bergabung dalam kegiatan budaya bangsa ini. Oleh karena itu, Pak Ketua DPRD, teman-teman DPRD, kiranya kita bisa memberikan dukungan terus secara penuh agar festival ini berkelanjutan. Selain itu, sponsor-sponsor jangan kaget. Kalau tahun ini Pak Ahmad Ma'ruf Polan atau Ketua tadi belum jadi sponsor, ke depan nanti kalau skala internasional lebih besar kita buat, beliau juga akan jadi sponsor. Mau Pak Ma'ruf? Saya kira kalau saya yang tugaskan dia pasti mau. Kalau tak mau saya lapor Pak Erlangga supaya ini. Bapak Ibu, marilah ini kita jadikan sebagai kalender pariwisata kita di antara sekian banyak kalender-kalender pariwisata. Baik. Ya hadirin, dalam hitungan 3, 2, 1. Capri Barongsai Festival 2021 resmi dibuka. Dan inilah dia penampilan dari tim Barongsai yang akan mengikuti lomba di acara. Maka nanti akan kita evaluasi, dan kalau ke depan nanti COVID sudah berakhir, kita nanti sama dengan teman-teman kita akan kemas lagi dengan lebih menarik, iya, lebih luas, lebih lama waktunya, sehingga ya itu menjadi salah satu ide jembatan Barelang tadi itu barusan nggak Pak? Jembatan Barelang tadi Pak? Event internasional. Saya kira kan itu ide. Iya. Ide baru aja saya. Baru tadi ya Pak? Ya, karena ya lahir dari ide-ide orang ada buat Bromo Jazz Festival, ya. Ya ada lagi jazz-jazz mungkin di tempat-tempat yang menarik. Kan turis-turis asing itu suka yang aneh-aneh. Iya, iya. Jadi gak ada salahnya kalau nanti jembatan Barelang itu cuma kita belum malam hari dua malam kasih lampu merapat festival ini yang skalanya internasional. Siap. Nanti kalau jembatan Batang bisa jadi kita buat di jembatan. Iya, 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 iya. Coba namanya pengemas satu event itu
kita mesti ngejar juga itu taste atau selera wisatawan yang karakter khusus yang datang. Semoga Pak 2022 jadi tuh Pak. Pak target.